Raka Farizan di kursi drum. Kami dari The Rang Rang. Mari kita buka dengan Bellboy Rock. One, two, one, two, one, two. Di ambang pintu, kamu dirimu. Gilir tiga waktu, bawa barangmu. Raja Salman, stres mendadak. Semua ku lantarkan. Selamat datang. Lu mantap sekali ya. Ini adalah gedung bersejarah di Indonesia. Tepuk tangan untuk Post Blok. Sekarang kalian berada di gedung Filateli. Kita pas kecil juga sering berkunjung ke sini ya. Gua kecil udah ini gua koleksi perangko. Iya, betul. Iya. Perangko yang gambarnya The Beatles. Iya, benar. Iya, yang smiley. Nah, gitu kita koleksi. Iya. Yes. Ya, buat kalian semua silakan merapat ke depan. Udah enggak bukan waktunya ini buat menjaga-jaga image, ya. Jaim-jaim, ini malam pesta kita kawan-kawan. Mari kita rayakan rilisan album pertamanya, Black Horses. Jambul sekali ya, Black Horses semua. Satu. Black Horses semua. Emang beneran album pertama? Hah? Eh ini bukan personil ya, kok dia bilang, kok lu tahu semua? Kok lu tahu semua? Gila. Oke, kemarin kita juga habis rilis album. Mari kita dengarkan 9 jahitan. Bermata siang ke malam, main-main sedikit meskipun buta buta kolam dan jatuh berkata dan terulang bersumbah darah. 9 jahitan ku merajut buka diri aku. 9 jahitan ku merajut muka di daguku. Lepas mendatangi dalam pengobatan, pandangan memburam berburu satan. Dan kerana siap membunuh sobekan, merajut cepat bulan jahitan. 9 jahitan ku merajut muka di daguku. 9 jahitan ku merajut muka di daguku. Mari semuanya bersama-sama kita acungkan jari tengah kalian semua ke udara. Belum kompak. Ini, nah bagus. Ya. Semuanya. Ini yang botak mana? Gua skinhead. Gua suka sekali. Fox Ferrer pasti ini. Yoi, ini untuk aksi pengecut yang dilontarkan Israel ya. Dan ini salah satu trend.
track ketiga dari album 9 Jahitan. Betul enggak? Mari kita mainkan Wajahmu di Jari Tengahku. Mantap sekali Amiko. Ini lagu cinta untuk kita semua. Hadir di antara sebuah arena ya. Gedung Filateli, mantap sekali. Ya man. Seperti gelanggang samudra. Ya, ya bukan. Gelanggang olahraga. Olahraga. Yoi. Ini lagu cinta dari Derang Rang, Gelanggang. Ada satu lagu di sini di mana mungkin
Kita semua saling merasakan bagaimana adiksi itu selalu ada, akan selalu ada. Betul. Ya, mantap banget ya. Jadi kita gak pernah bisa dijauhin sama hal-hal yang perlu adiksi. Yes, man. Selalu deketin, tapi itu pilihan. Mau berhenti atau mau terus. Betul. Jadi, kita memilih untuk berhenti. Berhenti miskin maksudnya. Ya, jadi ini satu lagu yang dimana gue tulis saat pandemi, masuk juga di album 9 Jahitan, bertajuk tentang kita semua yang adiksi. Raka sempat berputar di arena perjudian dan akhirnya berhenti. Miko yang tadinya gak kunjung dapat kerja terus mikir kapan gue dapat kerja lagi ya, akhirnya kesampaian juga ya. Ya, akhirnya penderitaannya berkurang juga. Dan gue akan menjadi host di acara nanti debat presiden selanjutnya. Doakan gue. Ya, ini lagu untuk memberhentikan segala macam adiksi yang kita rasakan sekarang juga. Inspirasi Ajul untuk menikah. Ya, jadi mari kita nyanyikan sebuah tembang cinta. Ini lagu yang ditulis oleh Bagas Raka Farizan karena mencium pacar gua saat itu. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Aku cium
cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Sebabnya menggoda, semerbak aromanya terasa. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Sebabnya menggoda. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Aku cium pacarmu. Postlo minggu lalu. Yang ku inginkan itu hanyalah satu, mengantarmu pulang sambil berbincang-bincang. Yang ku inginkan itu hanyalah satu, mengantarmu pulang sambil berbincang-bincang. Jadi ketika kalian mencium pasangan kalian atau siapapun. Ku ingin bersamamu. Hey! Ku ingin bersamamu. Ingin ada di stage. Ratusan jiwa pada di ruangan dan ku berada di barisan depan. Lelaku menjang bagai keraskan dan badan ku pun turut berserbangan. Ku ingin ada di stage. Ku ingin ada di stage. Ku ingin ada di stage.
Wah, itu lagu di saat kita nonton pas kecil ya. Kita nonton netral manggung di Jakarta Fair pas itu. Miko digendong di pundak bokap gue. Terus gue duduk di belakang sama nyokap. Terus gue memain si netral memainkan trompet iblis saat itu gue. Yoi. Setelah gue tahu trompet iblis ternyata itu istilah buat minum alkohol. Trompet iblis. Widih, keren ya. Yoi. Dan momen-momen seperti itu akan selalu kita ingat. Betul sekali, Mika. Dan menjadi penanda kalau kita juga pengen seperti netral. Enak tuh. Eno ya? Hah? Eno. Mantep banget namanya. Tepuk tangan untuk Nadila Ernesta. Istrinya Eno. Yes, Miko. Miko. Mau bawain lagu apa lo abis ini? Kita harus ngajak mereka semua nyanyi yang ada di sini. Betul. Let's go, Miko. Lagu apa dong? Seger banget tuh kayaknya. Nangis. Lekas pulang, Johnny. Sosok bagimu mengikat konsentrasi.
Jadi ini adalah momen spesial buat kita karena berkunjung ke gedung Villa Atelier mengingatkan kita sekitar ada 20 tahun lalu jalan ke sini bareng orang tua, bareng nyokap, bareng orang tersayang. Ini satu track yang kita tulis untuk sepeninggalannya nyokap gue dan Miko. Ya, gue menulis lagu di saat pandemi kemarin, di saat COVID kemarin. Nyokap gue meninggalkan gue karena terjangkit virus COVID. Itu jadi momen yang sangat bikin kami berdua terpukul, kami bertiga terpukul. Dan kita akan selalu berada memang di dalam doa-doanya. Dan ini untuk merayakan atas kerja keras orang tua kita sudah membesarkan kita ya. Engkau dalam semua perjalanan. Berhutang
Sampai berjumpa di lain waktu kawan-kawan semua. Mari kita liarkan lagi pestanya. Go! Dengan kalian semua, terima kasih banyak. Gue Mika Tobing, Niko Tobing, wow, Bagas Rangga Farizan. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Senangnya disapa dirimu. Sampai berjumpa lagi.